jumpa. Erangel, kapal terbang. Okey, dengan ini kita boleh cakap yang DE 100% adalah tim pertama yang tidak akan lepas ke sebuah weekend sebab dia nombor 17 dan dia tak ada game untuk dimainkan lagi. Yeah. Flight path, garis penerbangan. Ia akan bagi ke Sonos ke military base daripada Kameshki. Perkara ini tidak akan menyebabkan kesukaran sangat bagi player-player yang turun melainkan mereka memang turun jauh ke Zarki lah, ataupun Jojo Paul. Bukan BT tapi DRS sebenarnya. Berpusing-pusing ke? Very gorau tapi akhirnya. Biasiswa akan menyerahkan sahaja kesama. Oh, dia jumpa orang lain sebenarnya. Dia pusing balik, cuba langgar. Up. Sikit lagi. Oh, berpusing-pusing macam helikopter. Dan helikopter itu akan beredar saja daripada kawasan ini. Sedikit aksi awal yang cukup mendebarkan untuk player daripada Darial Soldiers. Daripada Nepal, Mafia Ninja tadi yang melakukan memang betul-betul seperti ninja, garang seperti mafia. Tapi itulah dia. Zusi beredar saja daripada kawasan itu setelah mendapatkan kenderaan yang diinginkan. Mungkin juga senjata pun tak ada sebenarnya. Rumah dia kosong. Dia pergi ke Skylar. Habis Siswell sebenarnya agak kritikal juga mendapatkan markah. Circle yang agak kolokial, agak ortodoks pergi ke bahagian kemungkinan Yasna Napoliana menjadi tengah-tengahnya. Jadi mereka ada jersey yang berkala putih. Oh, tu dia. Alah, Rabbis dia kena langgar. Jap, kena bukan dua-dua kereta ke? Itulah dia. Tiba-tiba saja macam ni, tapi itulah Rabbis. Ah, lenyek lu. Oh. Habis. Hilang. First blood. GDG Adias. Dia untuk game pertama tadi. Di Sandhawk. Bukan mereka chicken dinner yang memang meletakkan mereka jauh di harapan. Sekarang ni Infinity akan di roadblock dikasih oleh STE dan mereka akan dapatkan satu kill terlebih dahulu. Yang menarik kat sini J kan, STE ni pun poinnya tak banyak tau. Dia bawa BTR. Nampak macam dia orang kat muka surat pertama. Tapi STE nombor 13, 37. Faze Clan 37. Reject 37. Oh. Agak menariklah untuk melihatkan sebenarnya STE sebab nampak macam dia orang perform kau-kau dengan dapat ratakan Faze Clan awal tadi. Dan mereka satu-satunya tim yang dua chicken kan? Tak, dua chicken aku rasa STE ke? Ya, STE. Oh, tim mana dia? STE Mongolia, bukan STE daripada China. Oh, ya. 6-8. 6-8. Tapi itulah, yang orang kata apa. Walaupun markah dia orang dekat-dekat kan. Aku rasa mungkin satu tim saja antara dia atau Cryptic yang boleh mengejar Nova. Kalau dia orang kejar Nova pun, dia orang hanya bertolak satu orang ke bawah. Betul. So, semua yang macam STE, Faze Clan, Reject semua 37 tapi tak perlu risau sangat. Sebab seorang aja akan dikeluarkan. Ataupun tidak dikeluarkan. So, ada displacement antara Nova and another team sahaja. Tony K, Vintores. Tony K banyak kali terkeluar awal pada waktu ini tentunya akan mengambil keinsafan sedikit perkara itu. 33Z dijatuhkan oleh Reggie. Reggie ni memang betul-betul macam hero anime lah untuk pasukan Reject sekali. Sebab selalunya macam plot dalam mana-mana cerita sukan anime kan macam tu kan. Ada tiga player senior. Kemudian masuk seorang Wira baru yang newbie dan dia masuk ke dalam memberikan kemenangan kepada pasukan. Kau tengah fikir pasal cerita paddle tu? Ada macam-macam. Oh, paddle pun sama juga. Paddle tu best. Paddle tu best juga kan. Aku kenal Kimi-Mi daripada situ. Ya. <Yeah. laughs> Saya kenal Kimi-Mi sebab anime guys, bukan sebab streamer tu eh. Oh ya, yeah, betul. And then bila si ular. Bukan ular ke dia? Yang dia bawa basikal macam spider. Ya, yeah, spider. Yeah, yeah. So, bila season 2 dia cakap dia dah belah, aku macam, hah? Okay, tak tengok. Tiba-tiba je kan? Tiba-tiba. Like, kau dah buat karakter lama yang sedap macam tu. Dan tiba-tiba kau buang dia. Yeah. Ini bukan orang betul pun kan? Karakter dalam anime je. So. Yeah. Tapi dia dah lah mentor kepada hero tu. Sebab dia bermain bukit. Tapi dekat sini, kita akan melihatkan sama ada storyline anime itu boleh berlaku kepada pasukan Reject. Kalau betul lah, itulah. Kadang-kadang terfikir juga kan sebab dengan banyaknya dari segi kewangan jugalah untuk komuniti PUBG Mobile bagi Jepun. Kalau Reject sekali ini tiba-tiba jadi juara dunia, confirm ada anime keluar. Ya, yep, most probably akan ada lah.
anime manga semua akan keluar. Hmm. Baguslah sebenarnya. Benda tu sebenarnya bagus. Ya betul. Tapi kat sini Randy pun akan di knockdown baru cakap pasal dia. Dan mati terus. Ada macam anime anda di cancel. Cancel terus anime ni. Apa? Berhenti, berhenti lukis, berhenti lukis. Panjang kita cakap pasal Regi ni jadi wira anime untuk kita punya cerita Reject Scarlet. Atau mungkin ada episod ni kot di mana dia mati lepas tu dia membaling handphone beliau ke lantai kerana beliau sangat marah. Itu juga menyebabkan Divine punya wire tercabut menyebabkan dia juga akan jatuh pada satu player yang dipanggil Infinity Near. Aku cakap episod ni akan keluar. Okay lah. Tapi kan, Jay, kalau ada memang anime-anime ni kan, kasa paling senang nak lukis kita dua. Kan, paling paling senang apa... Untuk orang tahu, oh ni kasa Malaysia ni. Satu tu mamak botak, seorang lagi tu gelap-gelap sikit. Okey, cun. Boleh tahu, lepas tu nanti dia tukar-tukar nama sikit kita kan. Jiraya Hunter. Jiraya Hunter. Jiraya lu. Sunan. Daripada pasukan China, hari ini menembak pasukan Jepun tak sempat tembak Divine dan juga rakannya yang tertinggal Duello. Di bahagian luar, Got Tuni akan ditinggalkan juga daripada pandangan. Yang menariknya di tengah-tengah macam biasa untuk circle ni, untuk melihatkan Four Rivals kat tengah tak begitu mengejutkan. Benda ni berlaku dalam PMPL ISG, berlaku juga dalam PMPLC. Circle ni, mereka selalu dapat tengah. Kalau mereka dapat chicken kat sini pun tak... Tak plot twist langsung lah, walaupun dia keluar dekat mana-mana artikel. Ah, dah bajet dah. Dah bajet dah. Kalau dia masuk dalam mana-mana artikel isukan yang untuk ni, untuk round ini bahawa Forever menang bergaya di Pochinki, bukan Pochinki, kita maaf Erangel. Korang boleh tulis kat comment section, dah bajet dah. Dah bajet dah. Harap-harap kita dapat tulis dah benda tu sekarang ni. Tapi circle lari daripada diorang. Tapi masih dekat dengan mereka juga. Kritiks. Oh ya, yeah. Kritiks. Dapat circle. Kalau mereka menang dekat sini, mereka akan... Dia menang kat sini, GG Nova. GG Nova, betul. Itu adalah plotline kita pada waktu inilah yang akan dituliskan oleh penulis manga bagi anime Reject Scarlet. Di mana ada... Biasanya kalau dalam anime mana-mana kan, dia ada satu watak tu, dia bukan... Dia tak terlibat pun dalam sukan tu. Ataupun dalam perlawanan tu. Tapi dia akan menceritakan segala-galanya. Macam, wah kalau mereka menang benda ini, maka pasukan Kriptik akan menjatuhkan Nova. So sebenarnya, kalau dalam anime, kamilah orang tu. Kamilah orang tu. Orang yang duduk tak termasuk langsung dalam fight tu, bukan seorang pemain. Tapi dia cerita segala-galanya, wah kuasa dia sudah pun melebihi 9,000. Kamilah orang tu sebenarnya. Tapi kata DWG, tiga orang dijatuhkan oleh mereka. Ni memang tiba-tiba tim ni ada kuasa majis yang begitu banyak dimasukkan dalam diri mereka. Satu kali chicken dinner, satu kali nombor dua dan sekarang ni tiga orang MS Sombri dijatuhkan macam tu je. Macam domino dan tolak, jatuh tiga orang. Ya betul, MSC sekarang ni dijatuhkan bertubi-tubi oleh pasukan daripada Korea ni. Daripada manakah mereka mendapatkan kuasa yang ajaib ini? Itu tugas kami lah sebagai orang sideline karakter kan bila dalam anime. Ya sebenarnya menjadi tu. Jadi matu ini di manakah Incik Recheck? Ada lagi yang orang? Mana orang? Ada lagi. Infinity Rata. Ya, Infinity Rata yang terlebih dahulu. Ini bukan berita yang baik sebenarnya untuk pasukan-pasukan yang berada di nombor 16, 15, 16, 14 semua. Sebab bila anda berada di kawasan ini, yang anda nakkan adalah kalau yang menang pun adalah pasukan-pasukan yang kuat tu. Supaya balance ataupun keseimbangan markah di bahagian bawah itu tidak bertukar. Ya, betul tu. Tapi kat sini kita nampak action. Sudah pun ada 11K, para boy. Kalau dia tak lepas per weekend kalau memang dia akan ketinggalan sedikit. Ini adalah untuk award sebenarnya. So, total damage ni adalah tu perkara yang agak penting. Tapi STE menunjukkan mereka masih lagi kuasa besar. Masa per weekend hari tu tak begitu perform kalau dibandingkan dengan tim-tim lain. Tapi dua player mereka ada dalam keadaan yang agak sedap sebenarnya. Eyeshot akan ditembak. Pemburu dapatkan DRS, meletup satu. Dan Four Rivals akan kemungkinan besar dapat satu kill tambahan ataupun tak masuk sebenarnya. Okey, masuklah. Ah, Team Secret berjaya masuk ke dalam circle dengan agak selamat. Untuk Four Rivals, mereka akan ambil satu kawasan gaung. Memberikan sedikit-sedikit keselamatan tapi pasukan dari Real Soldiers, DRS, mereka akan mengganggu sedikit kawasan ini. Satu benda yang agak bahaya di mana kit dijatuhkan pada ketika ini. BC Swell ini kalau tim ini perform memang meletup jugalah. Kedudukan carta untuk bahagian bawah ini. Well,
Demon Gaming, Mafia Ninja berjaya mendapatkan Frankie. Dua orang saja tapi melakukan tugas yang agak baik. Alah, habis. Oh. Dia perlukan 10 poin je. Dia dapat kosong. Satu-satu saja lagi peluang untuk mereka. Sekarang di Xavier pada waktu ini yang boleh untuk mendapatkan markah yang tinggi lepaskan Cryptics. Total throws use STE Scry atau Scry. 187 tapi mampukah dia dapatkan lagi dengan balingan-balingan? Tidak. GDJDS diratakan dengan menggunakan tembakan sahaja. Laju sebenarnya tim ST ini. Tapi mereka nak revive cepat-cepat dan bergerak ke depan. DRS Mafia mendapatkan pemburu terlebih dahulu. Tapi Raid cover fire menarik. Dapatkan knock dan Apple mendapatkan kill itu secara langsung. DRS sekarang ditekan oleh 4 rivals. Tapi kedua-duanya kena masuk dalam circle. Circle akan ada pada tim Secret sebenarnya. Tapi mereka masih lagi dalam keadaan yang agak tertekan. Tadi kita nampak kill di knockdown. Tapi siapa lagi ada? Adakah? Okay, Cryptics pun ada circle lagi. Mantaplah Scry ini. Baru saja ditunjukkan grenade. Total grenade yang digunakan adalah paling tinggi untuk dia. Dia tunjukkan sekali lagi apa fungsi dia baling banyak-banyak sangat. Okay. Dia jatuhkan oleh Tomato. BC Swell memerlukan markah yang amat-amat tinggi untuk memastikan mereka boleh masuk ke dalam 10 weekend. Begitu juga dengan pasukan Cryptics. Dua pasukan yang memerlukan markah yang tertinggi. Dua-duanya di dalam circle. Dua-duanya di berada dalam tengah-tengah. Siapa yang dapat kalau dia menang chicken, dia boleh pergi. Tapi kedua-duanya pun tak ada kill yang begitu banyak pada waktu ini. Swell tidak ada kill langsung. Inilah STE mereka yang sebenarnya tengah farming kill. Sangat confident lah cara bermain daripada STE dekat weekday. Dua kali dah ditunjukkan. Memang confident tu sangat-sangat tinggi. Pika dapat peluang pemburu dekat belah kaki dia. Team Secret berdekatan dengan team 4 Rivals pada waktu minit yang ke-20. Cryptics juga tidak ada kill. Dua tim ini yang perlukan kebanyakan kill sebenarnya. Tapi R8 meletup. Sebelah pasukan tapi STE masuk ke dalam pasukan 4 Rivals. Scry tapi itu dia Scry dapat dua sebenarnya. Dua dijatuhkan, pemburu dijatuhkan. Satu lagi tingkat Apple sahaja yang masih berdiri pada waktu ini. Mampu dia selamatkan keadaan. Keadaan yang sangat-sangat sukar dengan perlu banyak dijatuhkan daripada pasukan. Stalwart Esport 3 berlawan 1. Adakah Stalwart pun dikeluarkan? Belum lagi. Ya, 4 Rivals dah pun dikeluarkan. 3 sahaja elimination yang didapatkan tanpa sebarang markah yang terlalu signifikan daripada placement point hanya satu. Oh, adakah pelanggaran akan cuba dilakukan tak? Member turun ke bawah lalu dia akan prone. So, akan berjaya untuk hidup sebentar waktu ini. Zaxi di knockdown dibunuh secara langsung. DWG Juni akhirnya satu player daripada mereka akan di knockdown. MS Chondri juga ditekan ke belah bawah. Juni turun ke bawah. Bantuan sudah pun datang ke atas Juni. Dia akan prone shot tetapi tembakan rampang dilepaskan akan menjatuhkan satu player daripada DWG. Favian di knockdown tapi Zesung datang. Pop terbunuh. 8 tim berbaki. Tapi Swell akan berlawan dengan tim Secret. Swell perlukan kill yang banyak. Mereka ada 4 orang player. Tapi malang untuk diorang. Mereka terlawan pasal lawan dengan tim Secret. Grenade sampai. Grenade yang berkualiti. Daripada seorang jumper. Mencari jatuhkan Just This. Satu lagi Skylar akan cuba untuk dijatuhkan. Tapi gunakan first aid kit terlebih dahulu. Secret akan berlawan dengan mereka. Oh, tu dia. Tomato juga dijatuhkan oleh Ice Shot. Balingan satu lagi. Mungkin akan menjatuhkan satu lagi Zusi. Di bahagian tepi. Hampir kena tapi itulah ada nasib baik. Mereka dapat selamatkan semua orang untuk BC Swell. Hampir jatuh. Tapi jatuh juga. Jumper dapat satu lagi. Dan hanya tinggal Skylar dan Tomato saja. Skylar saja yang tinggal. Main grenade saja diorang ini sekarang untuk tim Secret. Mengawal keadaan dengan cukup-cukup baik. Dan mereka akan dapat circle juga. BC Swell. Malang mereka terpaksa jumpa dengan Secret. Terlalu malang untuk mereka. Mereka perlukan markah yang terlalu tinggi. Dan malang sungguh kerana kalau terkeluar di waktu ini baru top 8 sahaja. Oh, Japo! Dua orang akan jatuh tapi Cryptics yang menjaga kawasan depan. Dia juga akan knockdown. So, ini akan berikan sedikit masa untuk Faze Clan. Tapi Faze Clan sekarang ini kill itu dicuri pula. Alah, malang Cryptics ini yang perlukan kill sebenarnya. Tapi kill dicuri. Grenade tangan dimasak oleh Lazy Boy. Dia tahu kedudukan MR5. Bandingan lemah lembut cuba dilakukan dekat sini. Kalau kena, mereka akan dalam top 7. Balingan tidak akan tersasar. Tapi Cryptic sudah pun ada 4 orang player semula. Tapi mereka tidak ada circle. Ya, Yohai Boy baru saja menjatuhkan Pika daripada pasukan Stalwart Esport pada waktu ini. Mereka kena masuk ke dalam. Kalau kita lihat pada circle ini, DWG ada peluang yang agak baik. Kerana mereka akan datang daripada atas tanpa gangguan. Di mana tim Secret sekarang ini sedang menerima gangguan daripada dua arah. Biar! Dapat dua tapi nyawa terlalu sedikit sekarang ini. Walaupun masih ada Tony K dan MR5. Di bahagian luar untuk membuat covering fire kits dilihat sedikit. Tidak terkena. Kali ini terkena dan terkeluar. Team Secret akan terkeluar tidak terlalu awal mendapatkan 4 elimination, 4 markah daripada placement point.
5 mata untuk Team Secret, 5 tim saja berbaki dan Cryptics juga akan dikeluarkan. So, nafas lega boleh diambil oleh Nova sekali lagi. STE, Faze Clan, DWG, BTR dan juga STE daripada China sekarang ini. Yang berbaki, number advantage ada pada DWG. Apa terjadi dengan DWG ni? Kenapa tiba-tiba terlalu kuat? Oh, tiba-tiba ada semangat yang begitu besar sekali. Sememangnya Gangnam Style sekarang ini mereka akan menanam ramai orang daripada tim-tim yang lain menyebabkan mereka berada di atas. Mereka betul-betul ingin menjamin kedudukan mereka masuk ke dalam Super Weekend. Nah, pada waktu ini tiada siapa yang mampu untuk menafikan mereka. STE 6 to 8 akan dikeluarkan terlebih dahulu. Star Esports masih lagi ada. Tetapi betul-betul lah tembakan diorang ni kalau daripada jarak jauh. Sememangnya sangat-sangat tepat. Juni. Oh, malangnya. Dia paling genit dekat situ. Dia ditembak, dijatuhkan. Ryzen AWM akan dikeluarkan bersama skuad 6 beliau. Tapi DWG dikeluarkan tempat keempat dengan 6 total elimination. Tapi barbar teruk. Faze Clan, Bigotron, STA daripada Mongolia, Stalwart sekarang ini dengan satu orang player. BTR 3, Faze Clan 3. Kita kembali semula ke PMPLC. Ya, betul. Klasik matchup sebenarnya untuk BTR dan Faze Clan ini. Dua-duanya adalah Raja Sunhawk. Dua-duanya sekarang ini sedang mencari mata. Tapi kali ini mereka berjumpa di Erangel pula. Dan Tony K masih ada di dalam game ini. Walaupun dia sudah pun terlepas untuk damage yang tertinggi yang selalu dia pegang ketika di dalam Liga. Kali ini dia bertemu dengan pasukan BTR, STE mungkin akan mengambil kesempatan sedia di bahagian tepi. Ya, balingan grenade daripada Beer mengenai sasaran pada Ryzen. Sekarang Bigotron Red Alien, Luxi akan ditekan pula oleh STE. Mereka disandwich oleh dua tim tapi Luxi sempat untuk mengeprun semula. So, dia ada masa untuk mengambil first aid kit. Dia ada satu first aid kit untuk dia pakai dan bahkan dilepaskan. Cuba untuk menjatuhkan tim daripada Faze Clan. Tapi sekarang ini dia kena bermain dua orang. Satu lagi tim daripada player daripada BTR itu adalah Yuhai Boy. Bolehkah refleks beliau ditunjukkan dekat sini? Yuhai Boy nampak target dan bahkan lepaskan MR5 pada Yuhai Boy. Tidak kena sasaran. Top, masak grenade, membaling grenade. Yuhai tengah mengeprun, letupan berlaku. BTR keluar di tempat yang ketiga tapi 16 mata untuk mereka pada waktu ini. 2 lawan 3, STE pula lawan dengan Faze Clan. Tapi STE ada 15 elimination. Kalau mereka sudah dapatkan lagi 3 ke sini, mereka akan dapat keluar dengan 18. Tapi apa yang mereka lawan adalah pasukan yang paling kuat di Thailand pada satu ketika. Dan kali ini nampak gayanya mereka akan dijatuhkan. Faze Clan akan pergi ke depan dengan Tony K. Bagi barbar ataupun bagi agresif push. Dan Top mungkin akan menjadi mangsa yang terakhir untuk hari ini. Alright, Top dapat satu dekat sini. Beer datang untuk membantu. Beer juga akan ditembak dekat sini. MR5 datang dari kawasan tepi. Top menembak MR5. MR5 sempat untuk prone semula. Beer masak grenade sekarang ini. Balingan akan dilakukan dekat situ. Dan letupan akan berlaku. Tidak main sasaran. Tetapi winner-winner chicken dinner tak dapat di deny. Faze Clan akan mendapatkan chicken dinner.